wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Batu Watu Atas ya teman-teman ya. Jadi ini kita coba ini motong ya, tapi tadi sudah saya potong sedikit ya. Nah, dan kita coba lempeng ya segini-segini, siapa tahu dapat motif yang mantep josnya. Dan ini tadi sudah saya potong sedikit ya, ini hasilnya teman-teman ya. Tuh beratnya bagus ya, saya jadikan batu motif ya. Siapa tahu nanti kita bisa jadikan sebagai batu motif. Pelan-pelan kita lempeng ya. Apakah isinya ini merahnya terang banget ini. Coraknya tegas banget dan luar biasa. Kita lempeng dulu teman-teman.
Oke, teman-teman, kita sudah selesai. Kita sudah selesai ngelempeng ya, dan ini hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lempeng ya. 7 bahan kita jadikan. Ya kan? Namun tadi ini agak sendat-sendat pemotongnya karena memang ini ya. Nih yang pertama ya. Ini bahannya. Yang pertama kita potong. Dan ini kulitnya. Ini jenisnya batuan apa ya? Ya seperti itulah, untuk corak ya, batu-batu corak. Dan berikutnya ada yang ini. Tuh, warnanya ada merahnya, ada kuningnya, dan ada warna hitamnya ya. Dan berikutnya lagi ada yang ini, teman-teman. Tuh, orange-nya terang ya, teman-teman ya, yang ini. Ini kalsedonnya putih kebiru-biruan. Tuh, balikannya seperti ini. Siapa tahu teman-teman ada yang minat ngelihat motifnya ya. Bisa inbox aja gitu. Saya jual lempengan ini. Enggak mahal, tanya aja, ini enggak apa-apa. Oke, yang ini seperti ini. Seperti ini ya. Dan yang mana lagi? Dibalik lagi seperti ini. Oke, lanjut. Kita ke yang berikutnya lagi. Ini ya, teman-teman ya. Dan yang berikutnya lagi nih. Nah. Ini barangnya seperti ini. Nah, cuma memang pemotong saya agak kasar ya, makanya itu ada kayak sisik-sisiknya itu. Bekas potongan. Dan ini kebalikannya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini batunya ini keras. Nah. Ini siapa tahu ada yang minat ya, langsung saja inbox ini. Jenisnya tetap jenis apa ini? Jasper ya. Jenisnya tetap jenis jasper dan warnanya seperti itu ya. Oke, lanjut ke lempengan berikutnya. Lempengan berikutnya ada yang seperti ini. Tuh, cakep ya. Nah, cuma memang pemotong saya yang agak anu tadi ini. Agak krek-krek ya. Bisa dilihat cakep pokoknya, teman-teman. Seperti pemandangan ya. Seperti pemandangan, teman-teman. Bagus. Dan kebalikannya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat. Siapa tahu teman-teman ada yang minat, inbox saja, karena ini untuk bahan batu motif ya. Jual satu lempengnya 20.000. Oke, lanjut ke lempengan yang lainnya lagi. Nih. Ini ada juga yang seperti pemandangan yang di sini, teman-teman. Itu mantap josnya nih. Siapa tahu ada yang minat ya. Barangnya bagus nih. Cuma memang pemotongnya tadi agak kasar, jadinya ya ada bekas-bekas kayak retak-retak kecil-kecil gitu, yang kayak gini nih. Karena bentur pemotongnya ya. Ini kebalikannya yang tadi itu ya. Bisa dijadikan sebagai motif lukisan alam, teman-teman ini. Ini pohonnya. Ini kayak bukitnya ya. Dan sini nih, ini seperti gunung atau bukit juga dari tampak jauhnya. Ini ada backlight-nya sini, cahaya, tapi ini salah, ini di bawah backlight-nya. Nah, dari sininya bagus ini, teman-teman. Bila nanti diambil panjang seperti ini, sepertinya luar biasa menarik ya. Dan kebalikannya sudah kita bahas tadi, yang ini ya. Oke, kita simpan yang ini. Oh, berapa kali tadi sudah? Oh, yang ini masih ada nih yang di bawah. Yang warnanya kebanyakan warna merahnya ya. Tuh, ini masih masuk jasper juga ya, teman-teman ya. Oh, tuh. Ini balikannya, lempengannya tebal ini. Siapa tahu teman-teman ada yang minat. Ini abstrak, teman-teman. Abstrak bahannya untuk bahan batu gambar. Ini enggak paham ini saya ini. Gambar apa ini? Tuh, ya kan? Oke, lanjut. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minat, inbox saja.